Halo semua, ini adalah Jendra Reading, bacaan harian. Hari ini Kamis 7 April 2022. Seperti biasanya, kita akan melihat kehidupan, hubungan, dan rezeki Anda pada hari ini. Di akhir video kita akan ambil satu jawaban dari kartu Angel Answer ini untuk menjawab segala pertanyaan di hati Anda. Dan juga kita akan ambil angka, mungkin bisa menjadi kode-kode semesta atau apapun itu untuk Anda. Jika mungkin pertanyaan Anda berhubungan dengan angka dan tidak terjawabkan dari kartu ini, ada zodiak, ada inisial, huruf, dan sebagai fun reading kita, setiap harinya zodiak yang beruntung, 4 zodiak yang beruntung. Baiklah, mari kita mulai. Harap Anda tidak melewatkan keterangan yang sudah saya tuliskan di awal supaya tidak bingung. So, ada kartu yang melompat di sini, The Moon. Untuk kehidupan, sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi dari Anda, mungkin akan terbuka pada hari ini. Apapun itu hubungannya dan urusannya. Okay? Dan baik buruk itu. Baiklah, untuk hubungan, apakah yang terbuka ini berhubungan dengan hubungan? Kita lihat. Hubungan di sini, Four of Swords. Wow, beberapa dari Anda mungkin akan merasakan kelelahan atau kekecewaan di sini, dalam hubungan. Mungkin karena sesuatu yang tidak menyenangkan di sini terbuka pada akhirnya, so, membuat Anda sedikit terluka, atau mungkin ini adalah kejadian yang kesekian kalinya, maka Anda kelelahan dalam hubungan Anda, pola yang berulang, apakah seperti itu? Ada ketidakjujuran, sudah berkali-kali terjadi. Anda sudah percaya saja dan baik kembali, bat terjadi lagi. Apakah mungkin seperti itu pula? Tampak kelelahan untuk beberapa dari Anda menghadapi situasi hubungan Anda. Jika saya ambil contoh, mungkin ini berupa ada yang gelas yang sudah retak dan pada hari ini retak kembali. Kemudian mungkin masih bisa ditambal-tambal sehingga bisa digunakan kembali, yang artinya bisa berjalan kembali, semacam itu. Atau ini adalah retakan yang pertama di gelas Anda, di hubungan Anda. Ya. Berpotensi untuk sedikit terkejut dan sedikit sakit di sini. Baiklah. Kita lihat lebih. Six of Swords. Ya. Sesuatu yang pernah terjadi lagi. Beberapa dari Anda, Six of Swords, Six of Cups, King of Swords. Ada perkataan-perkataan yang menyakitkan yang pernah terucapkan, terjadi lagi, atau sesuatu yang sudah dianggap selesai, terungkit-ungkit lagi. Baiklah. Untuk rezeki, Seven of One. So, beberapa dari Anda mungkin di sini pada hari ini perlu berjuang lebih dari biasanya untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Masukannya seperti itu. Dan jangan menyerah. Oke? Baiklah, sementara saya men-shuffle kartunya, fokuskan diri Anda dan silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Thank you.
Jangan khawatir. No need to worry. Jangan khawatir. Oke? Okay? Ini adalah pesan semesta, masukan dari semesta untuk Anda. Jangan khawatir. Baiklah. Kita ambil angka. Entah apapun, sebagai kode, sebagai jawaban untuk Anda jika membutuhkan jawaban angka. So, angel number Anda adalah 22. Saya rasa di sini yang ingin malaikat Anda sampaikan adalah sabar dan melakukan evaluasi. Oke, okay? Malaikat Anda mendampingi Anda. Semacam itu. Baiklah. Untuk angka Anda adalah 2, 4, 5, 6, dan 7, dan 13. Baiklah, kita akan ambil zodiak. 4 zodiak di sini. Mungkin sebagai contoh Anda berada dalam pilihan zodiak mana dari mereka-mereka tersebut yang mungkin baik untukku. Ya, Anda memiliki beberapa gebetan misalnya. Mana yang terbaik untukku? Baiklah, itu hanya sebagai contoh dan harap disesuaikan sendiri saja. Aries, atau mungkin pertanyaan lainnya. Pisces, Sagittarius, dan Leo. Kita akan ambil huruf initial. N, U, D, Dadu, dan R, Rembulan, ya. Baiklah. Empat zodiak yang beruntung. Jadi saya ingatkan, cukuplah menjadi fun reading saja. Dan jangan berkecil hati untuk Anda-Anda yang mungkin zodiaknya tidak terambil pada hari ini. Gemini. Taurus. Baiklah. Apakah saya pula beruntung pada hari ini? Aquarius. Ya, zodiak saya Libra. Sagittarius. Wow. Saya pun zodiaknya tidak keluar. Ya, it's okay. But tetap semangat. Baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.